Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya sampaikan guru SDN 3 Sumber 2. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam PKKS atau ekspos penilaian kinerja kepala sekolah di SDN 3 Sumber 2. Baik, saya akan mulai saja Ibu Bapak. Baik, ini biodata saya. Nama lengkap saya Arvin Supriyati. Saya lahir pada tanggal 13 September 1984. Saya mulai dari di PNS ini pada tahun 2009. Saya diangkat di STN 1 Ambit, Kecamatan Balet. Berdinas di sana sampai tahun 2012. Lalu saya mutasi ke SDN 2 Cibogo tahun 2012 sampai 2022. Kemudian 2022 saya bertugas di SDN 3 Cibulur sebagai kepala sekolah dan dasa. Lanjut ya. Berikut ini merupakan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SDN 3 Cibulur. Itu terdiri dari 1 kepala sekolah, 8 guru di antaranya 2 PNS, 4 P3K dan 2 honorer. Dua honorer, kemudian satu honorer operator dan satu honorer pembina sekolah. Jadi total tenaga honorer ada 4 orang. Visi dari SDN 3 Cilodong yaitu terwujudnya siswa yang berpintar, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, terampil, aktif, dan visioner. Misi dari SDN 3 Cilodong antara lain mewujudkan lingkungan sekolah yang religius, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, mengembangkan kemandirian, bernalar kritis, dan memfasilitasi keragaman minat dan bakat siswa, mengembangkan program sekolah, dan memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia. Berikut ini merupakan tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek SDN 3 Cibogo. Di mana tujuan jangka panjangnya yaitu menghasilkan lulusan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan jangka menengahnya antara lain membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat berlandaskan profil pelajar Pancasila dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keragaman potensi minat dan bakat. Lalu tujuan jangka pendeknya mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan pada 100% peserta didik yang diselenggarakan baik dalam bentuk tatap muka atau dalam bentuk kegiatan proyek dan meraih prestasi di lomba atau kompetisi akademi maupun akademi. Baik, Ibu Bapak, ini merupakan pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan selama saya bertugas di sini, di antara lain pembelajaran yang berpihak kepada murid, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid yang telah saya laksanakan antara lain menerapkan pembelajaran digital seperti pada saat pembelajaran menggunakan proyektor, kemudian melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kebiasaan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan instansi lain untuk memberikan pengalaman baru kepada murid, di antaranya melalui program Tentara Ramah Anak, di mana program ini sudah berjalan 2 tahun. Tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi SDN 3 Cibogo dengan instansi lain. Kemudian, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Kebetulan tahun ini saya sebagai kepala sekolah berkesempatan untuk mengikuti program guru penggerak yaitu calon guru penggerak angkatan 9. Saya juga melaksanakan beberapa kali diseminasi di sekolah tentang perumusan visi dan budaya positif, di mana saya beserta guru-guru SDN 3 Cibogo melaksanakan diseminasi ini sebagai bentuk dari penyaluran informasi dari yang saya terima di kegiatan PGP pada rekan-rekan di sekolah. Ini juga merupakan satu bentuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru. Kemudian menyusun kurikulum dan melaksanakan
supervisi kelas. Ini peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah di mana kami aktif mengerjakan aksi nyata di PMN. Ada beberapa orang guru dan tentunya saya sendiri melaksanakan aksi nyata di PMN dan kami sudah mendapatkan beberapa sertifikat, totalnya ada 9 sertifikat. Next, Kak Bayu. Yang totalnya ada 9 sertifikat yang sudah saya maupun rekan-rekan guru yang kami lanjutkan. Nah, ini peningkatan kompetensi kepala sekolah di mana selain CGP saya pun mengunggah bukti karya saya di PMN. Saya menautkan semua tugas-tugas ataupun dokumentasi yang berada di channel YouTube saya ke PMN sehingga dari di kepemimpinan sekolah terdapat satu karya. Pada praktik pembelajaran terdapat 3 karya. Pada praktik baik terdapat 12 karya. Kemudian MPP atau modul ajar sudah ada 2 karya. Sebetulnya cuman maaf di sini saya salah ngetik. Kemudian untuk karya lainnya ada total 38 karya. Jadi kalau dihitung dengan aksi nyata dengan 4 aksi nyata yang sudah saya laksanakan, berarti total saya sudah melaksanakan 60 karya. Dan lanjut Pak Bayu, ini di antara foto atau bukti karya saya di PMM. Bagaimana dalam capaian rapor pendidikan ini untuk SDN 3 Cilegon pada kemampuan literasi itu berada di posisi baik, di mana 75% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Akan tetapi kemampuan literasi ini sebenarnya capaiannya turun 17,76% di tahun 2022. Kemudian untuk kemampuan literasinya berada di posisi sedang 41,67% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Di mana capaiannya naik 66,68% dari tahun 2022. Untuk karakter bernilai baik, capaiannya naik 11,99% dari tahun 2022. Di keamanan sekolah, capaiannya naik 2,77% dari tahun 2022. Iklim kebinekaan, capaiannya naik 14,9% dari tahun 2022. Dan kualitas pembelajaran baik, capaian naik 10,26% dari tahun 2022. Berikut ini ada beberapa cara konkret yang bisa dijadikan inspirasi. Seperti Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK. Satuan Pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang teks dan Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait penguatan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian, Ibu Bapak, inilah potret SDN 3 Cilegon ketika saya pertama kali datang ke sini. Lalu pada tahun 2022 sekolah kami mendapatkan bantuan rehab untuk ruang guru dan ruang kelas 2. Lanjut Pak Bayu, untuk tahun 2023 mendapatkan bantuan rehab lagi 2 lokal untuk kelas 1 dan kelas 3. Ini foto sebelum dan sesudahnya. Lanjut Pak Bayu. Kemudian kita melakukan pemeliharaan ruang belajar, pengecatan agar nampak indah dan serasi dengan ruang yang telah direhab, dengan ruang lainnya yang telah direhab. Lanjut ke kemarin, ini foto sesudahnya itu Bapak, bagaimana perubahannya terlihat sekali dan sekolah menjadi indah. Ini pembelian 7 set meja kursi di mana terdiri dari 7 meja dan 14 kursi siswa yang berasal dari bos reguler. Ini juga berasal dari bos reguler, 2 bagon, 1 kipas angin, kipas 4. Lanjutkan ke Bayu. Nah, ini meja dari bos kinerja, terdiri dari laptop, printer, proyektor, layar proyektor atau screen, meja guru,
dan pemeliharaan ruang kelas 2 juga pengelian alat kelas kan tambahin. Nah ini rincian bos tahap 1. Lanjutkan, ini rincian bos tahap 2. Rincian ini ada di ini bos. Ini penggunaan dana bos reguler tahap 1 tahun 2023. Lanjutkan Pak Bayu. Ini penggunaan dana bos reguler tahap 2 di tahun 2023 semuanya ada di ini bos. Ini merupakan dokumentasi kegiatan SDN 3 Cendulor di mana kami aktif dalam berbagai perlombaan. Saya mengadakan kolaborasi dengan Dan Ramil Pakbuaran ya, untuk melaksanakan program kekarangan. Lanjutkan Pak Bayu. Ini juga dokumentasi. Dan kami juga melaksanakan market day di akhir tahun ajaran. Lanjutkan itu semua yang dapat saya sampaikan dalam ekspos PKKS SDN 3 Cendulur kali ini. Itu Bapak, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.